Bawahnya belum. Ini aku lagi gak ada. Ini aku aja yang buka. Yeah. Thank you. We need like the... Tapi this is, aku gak pasti dapet bakso. Emang ada yang gak bakso? Itu kamu gak bakso? Kayak apa sih? Kenapa keluar aplikasi terus? Aku juga di Zoe kemarin. Lah, iya kah? Aku juga sering gitu. Kenapa ya showroom? Ayo gue lebih baik. Nah, aku hitamin lagi deh bawahnya. Jadi kayak matanya ada hitam gitu. Kalau nggak sampingan sih. Oke, kita makan. Ini bukan sih sambel guys, kok sambelnya warnanya gini ya, oranye. Menyesuaikan lipstik kan? Di situ nggak ada kah tadi? Sudah lah. Kok serem sih? Kamu kemarin tadi? Aku mau nyanyi gini. Ada, buka dong. Belum. Itu sama, Katarina. Oh, iya. Like di bawahnya. Oh, ya udah, yang ini. Udah dipegang. Ya. Ya. Dia mau enggak tuker sama yang lain? Enggak mau. Kemarin aku udah makan. Dan ya, kok ini showroomnya? Ini lu apa namanya enggak? Ah. Mana ada namanya? Ini kenapa ada. Sih? Komplit atau campur? Komplit. Ya ampun, komplit. Komplit. Campur tuh apa? Campur. Alright. Wait. Terus aku makan, tapi kenapa? Ale guys. Kenapa ini kayak gini sih? Amin. Kenapa ini? Kalau ini terlalu atas, kalau ini terlalu bawah. Harus segini sih. Bro, sabar. Ya Allah. Nah, guys, itu aku need to like yang punya aku sama punya dia biar dia enggak ngambek. Mau gunting. Maaf ya, aku kan showroom kamu liat, kameranya pas, oh kamu soalnya gak kena microwave. Ya. Ah, aku takut. 3, 2, 1. Aku kapan boleh geser dikit gak? Bentar. Ah. Aja di sini. Oh my god guys, di sini bisa gak sih kayak gini? Atau salah caranya? Ah. Aku juga takut tadi. Oke, aman terkendali. Don't worry, be happy. Alright. Ini aku nggak mau kasih yang ada bagi-bagi. Rasa kuah, tapi mie, ada mie yang. Oh guys, kalian kembali lagi. Siapa yang nonton? Hanya Season Girl. Season Girl. Ini geserannya. Hmm. Makasih loh. I'm here. Biar kelap. Let's geser the microwave juga deh. Biar kakak geser microwave yang sudah. Enak deh ini ya. Kayaknya enak deh harusnya. Kenapa ada bawa-bawahan kayak gini? Itu tuh kayak kayak bakso aci. Bukan bakso aci. Namanya iya bakso aci. Cuang ini namanya cuangki bukan sih? Mungkin nempel. Tapi kan cuangki tuh cari uang jalan kaki. Ini orangnya enggak jalan kaki. Berarti dia enggak cari uang jalan kaki. Cuang. Berarti namanya cuang. Cuang delivery, cuang go. Ya, cuang go. Karena di delivery. Ini kayak go. Lihat kamera aku tuh. Oke, akhirnya kita bisa makan dengan tenang. Kenapa? Gak tahu. Itunya screennya. Gak tahu gitu sendiri tiba-tiba. Amin dari Allah sih kayak gitu. Kriuk-kriuknya enak deh. Iya. Ya, Pak. Pangsit. Pangsit. Not kriuk-kriuk. Kok aneh muka aku ya? Ini terlalu merah pipinya. Jadi gue makanya lihat dari sini sih. Aku belum lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pipinya. Gue makanya di kamera showroom dong, Syah. Beda banget. Ada bedak sih. Tapi ini enak banget. Enak ini. Ini enak deh. Iya, goreng. Bakso goreng. Cuanki itu nama orang Korea. Katanya cuanki cari uang pakai kaki, jalan kaki. Zizi, apa kan kesukaan kamu juga? Oh ya, kita namanya cuangget, cari uang joget. Bener nggak? Gak salah. Gak salah.
kan. Kita kan joget. Cuan cuan get. Bakmi bakmi. Cuang delivery, cuangri, cuangri. Cari uang delivery. Cuangri. Lah, kok mie-nya begini sih masih diikut? Ada mie, ada bihun. Akbar. Mie-nya masih diikut, guys. Iya. Kenapa udah diikut? Kenapa ini diikut? Apa? Itu. Komplit. Kamu enggak diikut punyanya, Cak? Diikat. Aku bejek-bejek mie, biar kebuka. Oh, gitu caranya. Guys, muka aku aneh banget. Radio kah kita hari ini? Enggak tahu aku pilih mie. Terus kalau kalian bosan dengan showroom kita, nikmatilah showroom, karena gitu loh, kapan lagi kalian melihat situasi kita siap-siap backstage makan gini? Karena kalau udah kayak back to normal lagi, kita paling showroom kayak di rumah gitu. Iya. Habis show. Habis show, kalau kayak lagi sempet di rumah, karena kan kita kan bakal sibuk juga kan. Iya. Terus kayak udah nggak showroom setiap hari lagi, kalian pasti bakal kangen dengan pop-up notification member showroom rame-rame bareng. Iya nggak sih? Banget. Jadi kayak ya udah tonton aja, maksudnya. Sekarang kalau misalkan kalian pengen nonton showroom kita yang gimana? Mm-hmm. Yang lebih santai, nanti kita juga kalau udah gak showroom setiap hari kok balik? Showroomnya di rumah. Iya kak Azizi. Ya kan ntar juga kita showroomnya bakal. Iya sih lebih kayak, lebih serius gitu lah. Bener, kan kalau kalian kayak have fun ya. Oke, ya udahlah ya. Kita ngapain aja di showroom ini. Kemarin aku ngerakit tempat sepatu. Oh iya, aku nggak bisa tutup. Aku punya juga, tapi tutup ada tuh masih kayak tutupnya gitu. Tahu, nggak bisa pasangnya. Maksudnya? Kamu bisa? Siapa sih? Aku bisa. Karena ada instruksinya. Oh, kalian oh aku udah dibuang nih kayaknya. Aku punya gampang nggak apa-apa. Kalian pakai ini. Iya. Aku pakai sumpit, sumpah sudah banget soalnya. Iya sumpit, iya tapi kayak nggak enak. Kan pasti awal tahun akan kangen dengan showroom kita. Karena kan kayak tahun baru gak sih? Pasti kan bakal kangen lah. Ya. Tapi ini masih kikit gitu loh, gila deh. Bergumpel. Bergumpal. Bergumpel. Kenapa diikat mie-nya? Apakah agar tidak cerai? Tetap aja cerai ujung-ujungnya. Maaf ya, mereka aku geser. Makan ya, lebih. Makan, guys. Dah. Ariel. Ariel. Welcome. Selamat datang. Jepak di mobile. Oke. Oh, itu ad-nya sih? Enggak, ada lagunya. Welcome to PUBG Mobile. Katanya suka lagu gitu. Tahu, ya Allah. Oh, doang guys. Halo Cheryl, Cheryl udah lewat. Nanti aku poninya lagi kayak gini. Biasanya sebelum show tuh poni kita tuh di roll gini kadang. Masa kamu kucer dua? Kecoa. Oh iya. Kayak, I like your egg yourself. Thank you. Gimana? Bagus. Aku sudah belajar cara membuatnya. Bagus. Kan kamu dibikinin ke Ajang. Tapi aku udah tahu cara buatnya sekarang. Kemarin aku kayak fail banget gak sih, Sya? Aku belajar dari Marsha, tapi mata aku dan Marsha kan beda. Maksudnya tuh kayak ada natural egg yourself gitu. Kamu ada liputan enggak matanya? Liputan di bawah mata. Iya sih, di sini liputan di sini. Gak ada kamu. Aku kayak kamu, aku kayak kamu. Ya kan? Kalau yang kita kalau Marsha, ya kalau Marsha tuh kayak udah gede secara langsung gitu. Itu enggak ada lipetan di sini ya nih Kak. Kalau kita nih ada nih lipetan di sini. Iya, iya. Kita tuh kantong matanya sini enggak sih malah nih kayak di sini. Iya, heeh, kantong matanya. Kalau mereka tuh kayak kalau mereka, kalau Marsha siapa gitu? Marsha. Ya? Ada tahu? Kylie. Lipetan atau enggak ya? Mute, mute. Mute. Itu kayak ada egio sal kayak. Tapi bagus banget tadi, coba. Kemarin aku bikin tapi fail banget. Lalu aku udah ngikutin Marsha. Itu show apa ya? Show kemarin gak sih? Kita kemarin show gak sih? Udah ya? H&M. Oh iya, kemarin kemarin show? Mm-mm. Oh iya. Kemarin-kemarin? Kemarin tuh kita ngapain? Jemput. Oh, aku gopay. Seru gak gopaynya, Kak? Seru karena gopaynya santai. Duduk doang. Emangnya nanti udah gak SR?
SR. Kalian mau kita SR berapa? Tapi nggak setiap, tapi nggak setiap hari. Kalian mau berapa tahun? Kita SR, tapi nggak setiap hari kayak sekarang. Back to normal kayak dulu. Tapi tergantung sih, kalau misalkan masih mau SR setiap hari boleh. Cuman kayak kita kan akan lebih sibuk ke depannya. Ini ya, paling kalau sempat aja. Makanya kalian nikmati saja, walaupun kalian bosan. Kita di showroom sama 2,5 bulan setiap hari. Kalau kalian bosan, tapi ya aja. Kadang-kadang kasihan tau, kayak aku kasihan sama fans-fans yang nonton. Karena kita lagi capek latihan nih. Makannya apa? Kita masih di showroom. Swanky. Bakmi, bakmi. Bakso, bakso. Mau dong. Apa bedanya kanan sama kiri? Ini lebih enak. Bakso. Oh, kiri apa emang? Ada kayak gini ya nih. Apanya? Iya. Oh, ini bakso, terus ada yang kayak... Kalau yang kanan apa? Kayak bakso Malang, kayak bakso Malang. Kalau yang kanan apa emang? Kalau yang kanan apa emang? Bakmi soto gitu dong. Ah. Okay. Menyentak ke Freya. Ha, fure, fure, ya, ya, ya. Kak, kita ini gak apa? Showroom. Aku udah. Udah. Ini apa? Saus kecap. Ini saus sambal. Oh, hey, thank you. Ini saus sambalnya dingin, jadi aku gak mau pake. Wah, kok dingin? Oh, iya. Dari kulkas. Hai, guys. Aduh. Hey, gue sama Shell look like Momo. Wah, wah, wah. Kamu kemarin jadi nyari? Enggak. Enggak ada, Kak, sih. So, kayak... Halo. Nah, kayak apa? Iya, masih ya. Mana tadi ke Merahan? Dijemputnya kelamaan enggak kemarin? Enggak. Kita. Ada showroom-nya. Halo, Kak Prati Winning Room. Bakso dibalik apa, Syah? Ternyata mau showroom abis show, tapi abis show sekarang kan ada briefing. Oh, stop. Apa tuh? Tutup aja. Mau deh. Makan enggak? Tadi udah makan. Makan roti. Makan aja. Ini roti doang. Udah banyak tapi. Iya deh, ntar aja pas udah mau show. Pas udah show juga boleh. Juga boleh. Eh, harusnya show selesai jam berapa ya berarti? 7:30. Enggak, kayak ngaco. 9:30. Ring ding 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 ding. Ah, show-nya keluar 8:30. Bawa. Tapi enggak power bank. Udah 73% udah mulai. Aku mau masuk kata. Oke. Plati winning room. Ini kamu rambutnya diapain sih? Kok enggak orang masuk tahu. Early. Tapi kayak bagus gitu loh, maksudnya kayak hasilnya tuh kayak kayak begini. Searah gitu ya. Minta aja. Karena kok aku tuh begini. Makanya lagi minta aja. Makanya. Aku make up ulang. Mau make up tadi? Udah kan aku habis bikin. Oh. Nom-nom. Eh, what's the? Tapi kayak makanan kelihatannya enak kan sih? Tapi aku masih kenyang banget. Kok kamu kenyang sih? Au. Kenapa aku lapar lagi ya? Sorry. Kita mau baca doa deh. Maaf ya, deh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Kak. Kak. Hai, Kak. Halo. Tuh lagu Charlie Puth yang ini enggak? Mana? Eternity. Oh my God. Sweet song enggak? No. Tahu. I don't know, sorry. Aku terbang banget. Saya takut banget. Semangat. Ini kita kayak, ini gak sih? Kayak konten makan. Mukbang. Mukbang. Ajaran KD. Mukbang. Kayaknya aku paling kuat mukbang, aku makan banyak. Tapi kampen lebih banyak lah. Tapi waktu itu aku makan sama kampen makan all you can eat daging. Aku sampai udah mau muntah gitu sebenarnya, tapi kayak udah terus kita pindah mall kan. Terus kampen kayak gini, makan ramen yuk. Terus kayak dalam hati aku kayak, masih mau makan ramen. Oh, kayak udah pusing banget. Padahal aku niatnya cuma mau kayak es krim gitu. Padahal udah kenyang banget gitu. Tapi kayak kampen kayak makan ramen itu kayak enggak salah nih. Takut banget sumpah. Aku lari tadi enggak makan. Takut banget. Weh, aku katanya nggak mau makan. Aku lagi gendut banget. Wah,
Kazi, did you hear that? Apa? Dia bilang dia gemuk banget, Katrin. Aku? Katrin. Katrin? Katrin? Kamu gemuk, aku apa? Sini. Kamu gak boleh gitu, Katrin. Kamu gak boleh ngomong gitu kepada aku. Oh my God. Kamu kurus banget, Marsha. Enggak, your body is perfect. Gue gak boleh ngomong gitu. Kurus banget. Karena susah tau. Bener kan, Kazi? Apa? Badan Marsha kan bagus banget. Badan Katrin juga. Kazi juga. Padahal Katrin tinggi juga kan? Kemarin tuh aku ke dokter ya kan. Jadi kalau ke dokter udah timbang dulu. Aku ngeliat berat badanku, aku langsung kayak wow. Tapi kan kamu tinggi, Katrin. Tapi kayak ada orang tinggi yang kurus. Aku pendek plus gemuk. Enggak. Aku biasa saja. Kamu kayak wonyong. Mau. It's good guys. Sowon gak sih sowon? Aku cheese brulee. Halo. Kamu gak ngomong Romdel? Belum nih. Ke rumah. Kak Aderu. Aderu. Kayak jadi dia nomor diri sendiri. Macet. Tapi aku gak jatuh. Mana? Macet. Aderu. Halo lu gak ada? Halo lu. Gak usah nyariin kalau. Halo aneh banget, bye. Kak Onil? Ada nanti. Ih, kamu ini cowok terus tau. Tiap kali aku cowok, gak ada kornya. Gak ada. Jente. Tapi ya, aku bukan yang senang, tapi kayak baju aku tuh bareng kornya. Kada kornya juga, aku sama kornya kayak ketar-ketir gitu. Kayak, aduh, aku pakai baju siapa? Baju aku. Gak muat. All six gang. Abis aku yang sampai kakak. All six siapa? All six, 2006. Ah. Oh, bukan Ot 6. 6. 6 lah. Oh, Ot 6. Aku dengar. Aku dengar Ot 6. Iya, sama Ot 6. Aku bingung. Ot 6. Oh, mau buang makanan dulu, guys. Ot 6 lah. Ikut dong. Mau ini. Oke, mau ikut kan? Oke, tolong. Mau di suara aja kamu enggak? Ya. Makasih Marsha, cantik, paling baik, terkece. I knew. Perasaan tempat makan pas dibuang gimana ya? Kayak aku udah dipakai buat taruh makan terus kayak langsung dibuang gitu aja. Pasti dia sedih. Berarti dia di sini ngobrol gitu sama teman-temannya? Iya, ada satuin. Kayak abis ini giliran kita loh gitu. Hah? Dan mereka pas diambil kayak wah seneng banget pas dipakai kayak oh my god saya berguna pas itu dibuang kayak. Is that it? Masih ada sih. Nah. I'm still it, mommy. Tell you what I love. Makannya apa guys? Fish John udah make up. Udah. Kamu udah. Kamu bikin ini ya sendiri atau enggak? Kok semua langsung kayak notis gitu sih? Sendiri atau enggak, Zoe? Ya, karena bagus banget kan. Dan itu cocok banget sama kamu. Apa tuh cara bikinin Zoe kayak? Tapi kamu bikin sendiri. Coba lihat aku. Ih, kamu mau juga ya? Enggak. Aku kayak diem aja dia. Karena aku bisa. Pertama pakai yang gelap dulu, abis itu bawahnya ditutupin pakai yang kayak bedak gitu loh, putih. Terus baru kamu warnain pakai yang putih-putih terang gitu. Kenapa aku dipuji? Aku ya. Yep dah. Kok aku di sini? Dia bingung tahu. Kan phone aku bakal sampai Juzuli. Ya, guys, enak banget ya. Iya. Ini apa ya? Komplit. Kayak semua. Cuman kok sedih. Tapi aku takut cintanya taruh takut. Ih, ini enak banget. Karena kamu makan langsung kenyangnya langsung gak. Sorry. Cinta? Kau yang itu apa? Kau yang itu apa? Bedanya dikit tapi yang ini lebih enak ya. Nih, cinta? Kalau nggak enak gimana? Aku salahin Marsha. Salahin deliverynya. Hei. Cipiang. Siapa nama delivery-nya? Saipul. Ada tiga. Ada Cepio, Cepio makan. Kainan. Makan Cepio. Kapure. Cepio kamu sudah ya. Aku udah showroom. Cepio juga udah showroom. Nanti kita ke stage. Aku kehilangan. Kamu udah showroom, Jo? Udah. Aku kalian udah. Kamu yang ini nih. Kalian udah showroom buat ngecek dong. Kenapa sih? Aku tadi ke ini. Ke ini, Jo. Tadi tuh tidak ada. Aku udah ambil yang ini. Ngapain?
cinca lo. Oh, oh, dia tadi yang mana ya? Beda, beda ya. Nanti aja ajak ceritain. Cepiu makan yang mana? It's a surprise. Aku ini apa? Kan aku I have like a stray cats kan. Ini apa? Terus dia punya anak. Stray cats. Parah banget. They're not stray cats, they are kucing lain ras. Stray cats. Anyway, I have two babies di rumahku. I'm gonna take one. Mau warna apa guys? Putihnya abu-abu. Ya, guys. And then you like buang ibunya? Enggak dong, ibunya aku udah kasih makan biar dia gemuk. Jadi kayak anaknya sehat gitu. Oh. Jadi anaknya aku masih milih yang mana ditaruh di kamar. Eh, taruh kamar. Sisanya ditaruh di mana? Di luar. Maksudnya jadi yang kayak kamu sayang nomor satu. Iya, kan kayak Leonnya, kayak Leon. Leon apa Leo sih? Kucing aku? Iya. Lion. Lion itu Leon, Leon, Lion. Aku kasih namanya apa ya? Leon. Leon. Kamu kasih Leon. Lion. Lion. Leon. It's a kitten, guys. A kitten. Kitten. Puppy. Kamu lagi apa? Nanti hamster kamu dimakan gimana? Ah, hamster aku di kamar kakakku. Kan yang waktu itu di kamar aku tuh kan tapi kalau kamu biasain dari kecil nanti mereka kasih aku makan di kafe ini. Maru. Yang itu. Yang itu. Yang beli di bawah. Iya, yang beli di bawah. Kapan mancingnya? Jadi kapan mancingnya? Kayaknya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kan. Ini apa? Ya, pas aku pulang habis teater terus kayak tapi kelinci emang enggak sop. Enggak kelinci. Kelinci emang enggak panjang umur tahu. Emang iya. Kelinci aku berapa tahun tuh, dan udah ee-nya ke WC. Ih. Enggak suka kelinci. Kayak dia udah nurut. Tapi kan suka kelinci, jadi kesuka. Cepet banget video gua kelinci. Siwa. Aku ayam, aku ayam. Monyet. Pantes katanya, pantes. Madu. Terus kan kalau misalkan kamu kucing dari kecil diketemuin sama ayam, sekarang gedenya jadi temen. Kayak orang sakit. Iya. Gak akan dimakan. Eh, guys, kalian mau lihat gak? Sumpah aku kayak di prank. Lihat mic-nya di bawah ya. Gini. Lah emang diikat. Emang diikat. Enggak, tapi dia dikit banget ini kayak. Bihunnya mana bihunnya? Yang lain gak gini maksudnya. Gak. Udah dikit. Udah dikit gak ada bihunnya. Ini makanannya itu lagi. Itu lagi aku belum pernah ini. Kemarin ini. Kemarin ini. Guys, maaf banget ya. Maaf, just say banget. Hi. Hi. Kainde aku ambilnya gitu loh, kainde. Hah? Yang ini. Wede. Apa yang udah aku buka? Pas itu nanti. IBL. Oke, okay. Tambah deh. Oh, ini campur. Kok orang-orang baju pada hitam-hitam sih, Dan? Aku putih. Eh, kita sama, Syah. Putih and black. Iya. Ya ampun. Black or white. Maaf, maaf banget. Bagi mau lihat, makasih banyak mereka. Ini makeup-nya Catherine. Maaf ya. Catherine makeup-nya mahal semua. Itu masih ada lipstick aja. Mahal semua tahu makeup Catherine, guys. Enggak. Iya. Dibeliin Tevi semua soalnya. Aku enggak punya kakak cewek, aku enggak pernah dibeliin. Sama kakak aku cowok, jadi biasa kalau beliin sepatu. Aku tapi beli sepatu. aku lebih suka sepatu daripada makeup. Karena sepatu kayak aku suka dodonya deh, baik. Ya, oke. Okay. Jadi kayak sepatu itu kayak sangat bikin senang. Kita ini. Itu apanya? Ini apa nyakat? Iya, gitu. Emang gitu? Mau coba? Enggak, bisa diginiin nih. Kenapa nih? Kayak gini. Nah, ini iya coba. Hah? Kuala? Masya gini? Oh, iya aku belum makeup, Kak. Kan pakai masker. Oh my God. Kak, tapi harus makeup. Tuh, Kak, mau ikut? Tuh, kok makeup sendiri? Atau di makeup? Annyeong! Dirambutin. Sisi, lausi, Cai Chen. Sisi. Ini siapa? Indah Chinese. Cuman bawa satu. Aku tuh bawa masker cadangan tapi pada hilang semua. Aku juga tahu. Aku bawa cadangan satu tapi langsung kepake. Iya benar juga itu juga. Kemarin aku juga pakai karena masker aku semua hilang. Saya kecewa. Ini saya hanya mendapatkan bihun. Sama. Enggak lah, saya ambil. Udah ini aja. Parah banget. Katrina dibuka semua loh sama Kang Kitty. Iya. Ampun, maaf banget ya. Astagfirullah. Iya, maaf ya aku kayak balik gitu lagi namanya. mau biar bagus tapi malah berantakan. Maaf ya, Kak Indra. Sampai. Ada sambalnya enggak sih? Nih. Ini siapa?
gak punya siapa-siapa. Itu yang kemarin. Tapi dari taruh kulkas. Taruh kulkas yang 2 hari lalu tapi kulkas. Oh iya. Soalnya gak dapet yang sekarang. Oh iya. Iya. Apa itu taruh kulkas kok. Aku jadi kayak bentuknya kayak berbeda gitu. Ya. Tahu enggak sih kalau di permen itu yang permen yang jatuh? Oh iya tahu. Set. Koin juga enggak sih? Kok iya koin sih dia bukan permen. Balik aku mau makan aja usut, Bun. Enggak apa-apa. Apa yang enggak boleh buat takut tambah dewasa. Emang? Oh, dia tahu di situ ada pedas-pedas sudah. Kayaknya ada deh. Ini mau pedas-pedas nih. Ini. Oh, yang mau yang kemarin. Yang kemarin. Ini enggak mau yang kemarin. Ini kulkas. Udah enggak ada di situ. Enggak ada, Cepio. Enggak dapat. Enggak dapat, Cek. Dapatnya ini. Karalong. Aku mau percaya. Soy sauce. No, it's not. Dapat. Kasih. Aku udah buka loh. Aku udah masukin mana dia. Udah aku masukin yang kemarin karena kata Kazi enggak ada lagi. Nih. Lawannya beda lagi. Iya makanya aku udah curiga. Bukan expired. Ini kayaknya beda dari beda merek enggak sih? Coba lihat tadi yang kamu dapat. Dia kedinginan. Enggak sih itu expired fix. Ibu ya. Enggak ada merek, enggak ada merek. Enggak, itu cabe. Ini tuh kayak sambal gitu. Ini kedinginan. Ini kedinginan ya kan. Tapi mau dong. Ini ada bubuk cabe-cabenya gitu kan. Biji cabe beneran. Ini apa? Ini kayak enggak, ini bahkan beda, ini expirednya kapan nih? Ini kayak sambil mainan. Kau udah expired. Demi apa? Kasih tuh ada makan tadi gak sih? Aku gak mau makan, nanti kan cuma dikit doang. Udah expired kan? Udah makan. Demi Allah, udah expired. Sumpah udah expired. Jangan dimakan lagi dong. Kak Indah udah keburu masuk. Kak Indah, Kak Indah. Mau bersuara. Ya, gimana dong Kak Indah? Ada gunting gak? Ada. Gunting. Itu di situ. Ada tisu ya? Kak Indah. Oke, lihat expire lihat deh. Expire. 18, 12, 21. Ini sambel tapi sambel masa? Ya. Ya. Masih sumpah. Sumpah. Kain. Crowded bet. Maaf banget. Kak gimana dong kak? Kamu nggak akan mati kok kalau sambel nggak apa-apa tau? Kayaknya nggak. Iya nggak apa-apa lah guys. Kok aku yang nggak apa-apa? Sumpah Kak Indah maaf banget sumpah. Tapi kalau Kak Indah sakit perut gimana? Iya kak. Keluar gak sih? Dari teater. Keluar mana? Keluar efek? Kayak orang mau mati gak sih? Kayak dying gitu kayak. Kasih kosong banget. Capek guys. Ya guys ini udah tidak aman masuk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan kamu kayak dikit doang kan. Kalau aku enggak teater sih enggak apa-apa. Entar pas di sana gimana? Mau perutnya di teater nih. Bentar baby mau ambil nih. Enggak apa-apa saus sambal basi tuh enggak apa-apa kan ya guys ya? Kalau taruh kulkas. Perut aneh. Enggak apa-apa kan mungkin kalau ada kumannya pun atau apa ya baik. Enggak ada. Kalau kuman tuh enggak ada sebelum. Kita bilang aja ada kuman jadi kamu dapat energi tambahan. Kita minta tambahan. Kuahnya tapi makan isinya. Heeh. Aku tambahin. Kayak bukti enggak sih? Kayak sama makannya. Kayak ini. Sumpah guys, aku kayak udah berusaha, aku gak ngadi-ngadi gitu. Aku berusaha baik, karena itu kayak kelihatannya kayak baru gitu. Iya, warnanya masih merah terang gitu, iya. Sumpah. Tapi Kak Gita juga, kenapa? Kak Gita juga makan itu? Iya. Tadi ini merah-merah. Kak Gita juga makan itu? Kayaknya iya deh. Kayaknya itu kemarin makanannya gak bisa. Ya jangan pakai itu, orang ada sendok. Ini sendok yang kemarin, BTW. Expired ya? Sendok yang sekarang tuh bener gini itu. Oh, yaudah ini aja. Ini pakai sendok yang kemarin. Udah ini aja. Udah terkontaminasi udara. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kata aku sih enggak apa-apa sih. Eh, bismillah dulu yuk. Bismillah. Kan baksonya enggak basi. Tapi aku kalau makan roti, roti udah expired tapi belum jamuran aku makan aja. Oh, iya, aku tuh panggang lagi. Iya kan dibakar. Iya, bakar. Kan juga hilang enggak sih bakterinya? Benar. Iya.
Gak apa-apa. Iya. Iya. Yang mana jangan ada jamur ya? Yang penting daripada, sayang dibuang kami kita makan. Iya, makan. Aku gitu. Emang iya Kak Indah. Maka Indah tahu Kak Indah. Jangan dipikir Kak Indah. Bayangkan itu tidak expired. Katanya ngetes daya tahan tubuh kuat atau enggak. Benar. Pokoknya kalau aku tiba-tiba hilang aja. Bentar enggak? Bentar. Boleh BGT. Boleh. Ikhlas enggak? Ikhlas. Tenang-tenang ini. Xiaomi. Xiaomi. Lucu banget casingnya. Serius. Oh, namanya sih. Aku enggak taruh stiker. Kalau aku taruh stiker doang, enggak ada casing. Kalau aku ada foto Suho-nya. Ini foto Suho. Lihat ya. Enggak ada ding. Aku udah makan. Lah, tadi aku balik kamera ke muka siapa? Lah, ke sini dong kamera tadi. Iya. Ya udahlah, bentar ya. Mereka pasti suka sama Azizi. Eh, iya. Ini Kak Azizi. Ada kamera kamu sama Azizi. Kampanye wasa. Warna. Aku mau duduk di mana? Eh, kan. Apa sih? Kak Gita, tau enggak? Siapa sih? Kak Gita sambelnya tadi ternyata udah basi. Ternyata udah basi. Kan belum makan. Untung belum pakai. Oh iya. Rambut. Oh, diselamatkan. Dia udah pakai. Udah. Aku udah pakai, udah makan ya. Eh, ternyata udah tanggal berapa? 18. 18. Desember sih, untung Desember kok. Kalau bukan Desember parah sih. Kan banget. Ini kok gak usah cek sih. Hi fans Cheryl, welcome. Selamatkan rambut. Pokoknya kalau aku makan rambut di Indonesia. Kalau aku kan mau belajar blogging. Kenapa? Hah? Udah aku kasih sama sambal itu udah expired. Aku ngambil dari kulkas ini. Padahal di kulkas JKT masa expired masih disimpan. Iya biasa dibersihin. Biasanya aku taruh minum ya. Baru sehari besoknya udah dibuang. Iya, iya sama. Itu bener banget. Kalau saus enggak sausnya. Privilege. Tapi sausnya ini. Nah, sausnya, kalau yang ini bagus, kalau yang warnanya oranye enggak bagus. Kamu tahu dari apa? Warnanya oranye. Tahu dari apa? Tulisannya. Ini yang oranye yang ini nih. Ada tadi Kakak ngambil sambal yang ini. Gila-gila warnanya juga seru loh yang dulu. Ya, 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 mati Ciro. Ya, ya, ya ampun, Ciro handphonenya mati tapi pakai password. Bukan gitu kan? Mati apanya? EXO, EXO, EXO. Jodoh. EXO. Ini gimana cara bion ya? Ini, cek tolong tuh kalau gitu. Iya bentar. Tadi HP-nya mengslip. Yang nggak basi yang mana? Yang ini. Bentar ya, aku lagi makeup bentar aja. Sumpah, aku serba salah banget sumpah sama Kak Indah. Kak Indah, aku gak mau sampai Kak Indah, aku merasa bersalah banget sumpah. Eh kalau misalnya Indah pingsan berarti... Iya, pokoknya kalau mau keluar gak ada di teater aja gitu. Kalau di show-nya tiba-tiba Kak Indah keluar itu artinya karena aku. Boleh tau, di video gak ada... Ada blue. Ini yang orange yakin nih, enggak basi nih. Enggak, itu baru banget jalan-jalan. Ini warna tapi serem sih. Enggak, ini sambal sih ada apa sih ini? Iya. Sambal tuh gini. Kenapa sih basi sausnya? Basi. Taunya dari mana basi? Ada expired date. Ya ampun. Bahkan tapi udah dicoba, tapi udah dirasain dan dicobain. Udah ada bunding belum sih Shay nih? Lihat deh mata gue. Kata Kak Kim kalau Indah tiba-tiba sakit perut salah Azizi. Iya guys. Mata gue ada ini enggak? Nanti pas review kenapa Kak Indah keluar-keluar? Tanya Kak Azizi. Dari mana? Ada enggak? Maksudnya ada pakai kan ini kan? Enggak, gua enggak pakai, cuma kayak data di sebelah sana. Oh, tapi atas enggak? Ini beda. Ini kurang. Ambil lagi. Itu. Mau pakai itu. Oh my god, no way. No way home, no way home. Oh. Bestie. Karena brush kamu dikit. Enggak usah deh, enggak jadi deh, enggak usah. Mau lihat warna kamu. Enggak usah deh, mau pakai. Mau aku bikin egiosa enggak? Udah bikin. Kok bisa? Enggak bisa. Bikin egiosa. Kamu sedih gitu aku bisa. Jujur emang aku bikin sendiri. Aku udah bisa sekarang bikin sendiri. Tapi kayak gini kan? Kayak gitu. Besok kan kita kegiatan bareng, Jo. Jam berapa sih? Pagi. Pagi-pagi. Oke. Udah makan.
I look different there. Me too. Sini. Aku di sini. Telepon kamu terang masih, share menunggu gelap masih. Karena aku terangin baik tuh saya. Oh ya guys. Nggak nih, kamu tuh kayak video tuh kayak high exposure gitu loh bagus. Aku terangin ini. Di HP kan tulisannya kayak aplikasi yang paling nguras banyak baterai. Ini tuh ngurasnya 70%. Banyak banget. Makanya aku tuh kalau showroom lama tuh handphone udah keburu panas. Kayak handphone kalau showroom setiap hari jamnya banyak juga nggak bagus. Misalnya kayak HP-nya tuh kayak panas banget. Aku sana. Pegang deh, dia jadi panas. Atas nih. Aku juga sana. Aku juga bawah. Gitu. Kamu suka sana? Aku juga dong. Iya kan? Siapa suka sana lagi? Dan yang aku udah terangin banget loh. Aku jelas. Aku kamu sukanya aku I thought kalian suka main Nayor, Momo. Enggak. Sana. Enggak kok aku sana dan Momo sih. Kak Momo ya. Momo juga Momo. Aku tambah Mina, tambah Mina. Tambah Mina, tambah Mina. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya Mina. Siapa boleh aku samain enggak? Aku Jenny banget. Boleh kan? Dong. Iya, kamu Jenny, aku Rosie. Semuanya Rosie. Kalau enggak Rosie, Lisa deh. Aku mau samain Jenny. Jisoo. Banyak dong. Kamu Jenny pokoknya. Jisoo, Uroji. Kim Jisoo sama Park Chaeyoung. Aku gimana contek Marasya? Banyak banget. Eh ini apa? Aku nambahin semua tapi kecil-kecil semua. Jadi kayak, oh yang ini adalah. Tuh. Enggak. Ininya yang ini. Kacil kores deh. Enggak mau. Coba lihat deh pakainya apa. Kamu pakai enggak? Pakai. Pakai. Yang mana tuh? Chaku, chaku. Oh my god. Terus? Tapi kecil banget. Katrina sih potong rambut. Tuh. Sumpah rambutku banyak banget tadi. Enggak sama. Banyaknya pas dilipet kayak bisa dilipet jadi roll gitu enggak? Enggak boleh tahu buang rambut sembarangan. Katrina, kamu rambut tuh harus dibakar, Kat. Tuh kan bener sih. Tapi kalau aku potong rambut di salon, dibakar di salon. Emang kenapa rambut? Pasti dijadiin ini tau, pasti dikumpulin dijadiin kayak wig gitu, serem banget. Bukan gak diguna-guna kan? Tuh serem. Bisa diguna-guna, diguna-guna. Ayo lo Katrin, ayo lo. Tapi kan kalau ditaruh di tanah rambutnya ini hilang. Tercerai. Terurai. Masa jadi tumbal guys? Kayak aku udah. Kalian kalau mau aku mau udahan showroomnya guys. I'm sorry, karena aku mau latihan blocking. Aku juga, aku harus melanjutkan rambut dan makeup. Terima kasih Kak Elisa, PR, PRLN Kak, semangat show-nya Luf, thank you. Udah makeup-nya enggak sih, belum sih. Kak Ari J, Kak Bang, ketilang Cepio soal gift. Iya, soalnya kan dia bilang ya gak boleh kasih tahu soal gift gitu, dia kasih gift ke aku. Tapi nya, aku lagi sama Cepio, kayak, eh kok kertasnya sama. Terus kayak, Popo Goru, Kak Pogo, Kak Kama Il, sayang Azizi banget. Kama Ucilok. See you SG nanti. Wow. Kak Ismail, Kak Ihsan, Rizky, Kak Chiosen, Asyal banget anaknya. Oh gitu. Kak Iza Mahen dan Kak John PTM. Terima kasih banyak. I have to go. Rambut. Bye. Asyal mau mbak. Oh my god. Dadah.